السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita pada muka surat 88 ya. Pasal madhabu ahli tahwili fi nusus al ma'adi. Madhab apa dia madhab? Mana madhab ni tempat berpegang lah. Madhab mana dia? Tempat berpegang. Ya. Ahlu ta'wil mereka yang mengubah makna perkataan asal kepada makna lain, ya, tanpa dalil. Fi nususil ma'ad, pada nas-nas akhirat. Al-ma'ad ni tempat kembali, ni akhirat lah. Ya. Itu apa dia? Mazhab mereka. Al-imanu biha ala haqiqatiha min ghairi ta'wilin. Itu beriman dengannya di atas hakikatnya tanpa ta'wilan. Ya? Jadi al-imanu biha, beriman dengannya di atas hakikatnya tanpa ta'wil. Walamma kana madhhabuhum fi nusus as-sifat, dan tak kala adalah madhab mereka fi nusus as-sifat, dan berkenaan nas-nas as-sifat, sifat-sifat Allah lah, kan, nas sifat Allah Ta'ala. Sarfuha an haqa'iqiha, iaitu memalingkannya, mengubahnya daripada hakikatnya. Mengubahnya daripada hakikat. Makna dia contoh Allah sebut tangan, mata, kan? Kaki, kan? Jadi, mereka ubah makna kepada selain hakikat dia. Jadi, mereka ubah hakikat dia kepada makna-makna majaziyah. Ila ma'anin majaziyatin, kepada makna majazi, makna simbolik, makna pinjaman. Metafora. Okay. Ma'anin majaziyah, pada makna-makna kiasan. Contohnya tangan, dia kata bukan tangan. Tangan makna dia, tangan yang Allah sebut dalam Quran itu makna dia kuasa, kata dia apa? Okay. Tukhalifu zahiraha, yang mana makna itu menyalahi yang zahirnya. Itu mazhab mereka lah. Istatala alaihim ahlu takhyil, maka golongan takhyil, mereka yang menggunakan akal mereka, kan, telah apa nama menidakkan mazhab mereka ataupun mengatakan mereka itu salah lah. Falzamuhum alqaul bita'wil nususil ma'ad. Jadi mazhab ahlu takhyil, falsafah ni, al-falsafah, mereka apa nama menidakkan mazhab ahli ta'wil, lalu mereka menarik ahli ta'wil ini kepada mentakwilkan nas-nas akhirat, nas-nas cerita berkenaan dengan hari apa nama hari kembali, al-ma'ad ni kembalilah, tempat kembali. Kama fa'alu fi nusus sifat, sebagaimana mereka melakukan pada nas-nas sifat. Ya. Yeah? Okey, kamu kata ahlu takhyil, ahlu falsafah kepada mazhab takwil, kamu takwilkan makna-makna sifat, tapi kenapa kamu tak takwilkan makna-makna maknanya akhirat? Cerita-cerita tentang azab kubur, cerita tentang hari kebangkitan, cerita tentang syurga dan neraka. Yang sana kamu takwil, yang sini kamu tak takwil. Macam mana? Kalau nak takwil, takwil lah dua-dua, kata ahlu takhyil kepada mazhab takwil. Okey.
Faqala ahlu ta'wil lahum, maka ahlu ta'wil mengatakan, berkata kepada ahlu takhyil, kepada puak falsafah. Dia berjawab macam mana? Dia berjawab, nahnu na'lamu bil-iltirar. Kami mengetahui dengan bil-iltirar, dengan pasti, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a bi isbatil ma'ad. Rasul sallam datang dengan mengisbatkan hari kembali. Itu hari akhirat. Wa qad 'alimna fasad asy-syubhah al-mani'ah minhu. Dan kami telah mengetahui rosaknya syubhah, kekeliruan yang menegah daripadanya, daripada mengisbatkan hari kembali itu. Ya, maknanya tak boleh pakailah syubhah yang kamu bawa itu, kata ahli ta'wil kepada ahli takhyil. Bali zamal qaul bi thubutihi, maka kita kena katalah sabitnya al-ma'ad itu, nas-nas cerita tentang hari akhirat itu kita kena sabitkanlah, kata ahli ta'wil kepada ahli takhyil. Okay, ahli takhyil ni dia pun, ahli takhyil ni ahli falsifah. Falsifah ni maksudnya dia pun ta'wil semua nas. Sebab nas sifat ataupun nas ma'ad. Nas sifat ni kita faham lah, tangan, kaki, kan, mata, agak betis, kan? Kemudian dibatakwil juga hari tentang hari azab akhir, azab kubur, dibatakwil kepada makna lain. Syurga mereka takwil kepada makna lain. Neraka bertakwil kepada makna lain. Itu ahli takhyil. Jadi ahli takwil depa isbahkan hari akhirat, tapi depa tak isbahkan sifat Allah Taala di atas hakikatnya. Dan apa nama, mereka telah dihujahlah. Ahlu takhyil berhujah dengan ahlu ta'wil, dan ahlu ta'wil menjawab baliklah hujah ahlu takhyil itu dengan jawapan yang kita baca di bawah ni. Wahada, kata syekh di sini rahimahullahu ta'ala, wahada jawabun sahihun. Jawab yang dia bagi jawapan ni betul lah. Jawapan ahlu ta'wil kepada ahlu takhyil ni betul lah, bahawa kita sabit, wajib sabitkan nas al-ma'ad. Wahujjatun qati'atun, dan hujah yang putus. تتضمن الدفاع تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم. Maksudnya dalam hujah mereka itu terdapat pertahanan, terdapat apa nama, الدفاع ini apa, mempertahankan hujah mereka dengan tidak mentakwilkan nas-nas ma'ad. Ya, wa ilzami ahli takhyil, dan mereka memaksa ahli takhyil ay yaqulu, untuk berkata bi isbatil ma'ad, untuk menetapkan hari akhirat, hari kembali. Wa ijra'i nususihi, dan melaksanakan segala nasnya, nas ma'ad itu, ala haqa'iqiha, di atas hakikatnya, iaitu ada syurga, ada neraka, ada timbangan, ada mahsyar. لأنه إذا قام الدليل, kerana sungguhnya apabila dah ada dalil, وانتفى المانع, maka tertegahlah yang menegah, ternafilah yang menegah. وجب ثبوت المدلول, maka wajib disabitkan المدلول itu. Apa dia المدلول? Iaitu dalil cerita pasal hari akhirat. Maka madlulnya adalah akhirat lah. Nah, itu maksudnya. Okey. Jadi maknanya di sini perbalahan lah di antara ahlu takhyil dan ahlu ta'wil. Kan, ahli takhyil, ahli falsafah ni dia bertolak habis lah nas. Dia berubah habis nas sifat ke nas ma'ad ke, berubah habis. Ahli ta'wil, dia ubah nas sifat. Tapi nas ma'ad dia biarkan dalam keadaan hakikat dia macam tu. Kan? Ha, jadi yang hakikat memanglah nas ma'ad itu betul lah yang dia jawab tu. Dikekalkan di atas makna hakikat dia. Kerana dalil dah ada. Kan? Jadi bila dah ada dalil, maka tertegahlah yang, ternafilah yang menegahnya, maka wajib disabitkan nas ma'ad itu, maknanya di atas hakikat dia, itulah dia. Okey. Kitab ni mungkin ayat dia berbelit agak payah kalau bagi orang yang pemula baru nak belajar ilmu akidah, sebab dia berkait dengan ilmu kalam juga ni. Kan? Tak pastilah kamu boleh faham ke tidak kan. Tapi insyaAllah harap-harap boleh faham lah, tak banyak sikit kan. Tapi kamu kena tahu lah dia punya point dia. Kamu kena tahu point dia. Apa dia. Jadi bila kamu faham ahlu ta'wil tu apa, kamu faham ahlu takhyil tu apa,
Sekarang ni kita perbahasan dan berkisar di antara ahli takwil dengan ahli takhyil. Ya kan? Jadi bila kamu dapat tangkap apa itu ahli takhyil, kamu boleh ingat apa yang Ustaz sebut dulu. Ahli takhyil tu apa, ahli takwil tu apa. Jadi perbincangan dia berkenaan dengan dua puak ni lah. Kan? Yang di luar kotak ahli sunnah wal jamaah. Yang sebenarlah. Kan? Ha, begitu. Baik, kita tengok pula peringkat yang seterusnya. Waqad ihtaja ahli sunnati ala ahli ta'wil. Di sini, ahli sunnah yang sebenarnya mereka berhujah dengan ahli ta'wil. Mereka berhujah mematahkan pendapat ataupun hujah ahli ta'wil. Bihadil hujah nafsiha. Dengan hujah yang sama yang digunakan oleh ahli ta'wil untuk mematahkan hujah ahli takhyil. Itu hujah yang kedua kan, menetapkan nas ma'ad. Jadi bila kita tetapkan nas ma'ad, maka gitu juga kita kena tetapkan nas sifat. Kenapa nas sifat kamu tak boleh tetapkan di atas hakikat dia? Tapi nas ma'ad kamu boleh tetapkan apa nama di atas hakikatnya. Kenapa jadi macam tu? Jadi ahli sunnati mereka mematahkan hujah ahli ta'wil dengan hujah yang mereka yang ahli ta'wil guna untuk lawan apa nama ahli takhyil. Liyakulu, supaya mereka berkata, supaya ahli ta'wil ni kata ataupun mereka mesti kata bisubuti sifat, dengan sabitnya segala sifat yang maha sempurna bagi Allah Jalla wa'ala, wa ijra'i nususiha ala haqiqatiha, dan memperlalukan, melaksanakan segala nas sifat itu di atas hakikatnya. Ya? Faqalu li ahli ta'wil, maka ahli sunnah berkata kepada ahli ta'wil sebagaimana kata ahli ta'wil kepada ahli takhyil. Apa dia bawah tu? Nahnu na'lamu bil ittirari. Kita mengetahui secara mudah, secara pasti, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bi isbati sifat lillah. Rasulullah SAW telah datang dengan menetapkan segala sifat bagi Allah Taala yang maha sempurna. Segala sifat yang maha sempurna bagi Allah Taala. Wa qad alimna fasad al-shubhati al-mani'ati minhu, dan sebenarnya kita telah tahu rosaknya syubhah. Tak boleh pakainya syubhah yang menegah daripada menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Kalau macam tu, falazim al-qawlu bi thubutiha, maka tetaplah perkataan itu di atas pensabitannya, penetapannya. Penetapan apa? Penetapan segala sifat bagi Allah Ta'ala di atas hakikatnya tanpa ta'wil. Jadi kamu tahu tak ta'wil itu makna apa? Jadi kalau kamu boleh tahu, kalau kamu tak tahu ahlu takhir itu apa dia, kamu tak tahu ahlu ta'wil itu apa, kan? Kamu tak tahu ta'wil itu makna apa. Jadi memang kamu tak boleh nak tangkap lah isi-isi ni apa yang kita nak bincang ni kan. Ataupun yang kita sedang baca dan bincang ni. Jadi kamu kena tahu istilah-istilah tu dulu. Ya, yeah? Istilah apa? Istilah ahlu takhyil tu apa yang kita baca hari tu. Ahlu ta'wil tu apa. Ta'wil tu apa. Akan al-ma'at tu apa. Ya? Yeah? Baik. Wahada ilzamun sahihun. Dan inilah dia pemestian yang sahih, yang benar. Maksudnya, kata putus yang betul. Ilzamun sahihun, kata putus yang betul. Wa hujjatun qa'imatun, iaitu hujah yang tertegak. La mahida, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Li ahli ta'wil anha, bagi ahli ta'wil daripadanya. Ahli ta'wil kena ikut juga, tak lari dah. Macam mana kamu boleh isbat yang ni, kamu tak isbat yang satu lagi? Kamu boleh isbat hari akhirat, tentang syurga, tentang neraka, tentang timbangan, mahsyar, kamu boleh isbat yang itu di atas hakikat dia. Tapi kamu tak boleh isbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala di atas hakikat dia. Kenapa jadi macam tu? Janganlah jadi macam tu. Sepatutnya, semestinya kamu kena isbatkan kedua-duanya sebagaimana dia di atas hakikatnya. Bukan ta'wil, nas sifat ataupun nas ma'ad. Di atas hakikat tak boleh ta'wil. Macam kamu tak boleh ta'wil yang pertama tadi. Ha, itu maksud dia. Jadi ahli ta'wil tak boleh lari lagi lah. Bila kita bagi jawapan yang macam ni kepada mereka. Baik. Fa inna man mana'a sarfal kalam al-haqiqatihi fi nususil ma'ad.
يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية في من إثبات المعاد. Maksudnya, maka fa inna man mana'a, maka sesungguhnya orang yang menegah supaya diubah, akan diubah, ditakwilkan. Mereka yang menegah daripada ditakwilkan makna nas ma'ad itu kepada selain hakikatnya, begitu juga tertegah bagi dia untuk mentakwil nas sifat daripada hakikat dia, yang mana nas sifat itu terlebih banyak disebut dalam kitab-kitab Allah Ta'ala tadi, fil kutub ilahiyah, kitab-kitab samawi tadi, Taurat, Injil, kan, dan Al-Quran, yang sangat banyak mengisbahkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala daripada penyebutan tentang hari kebangkitan, hari akhirat, min isbatil ma'ad. Kenapa yang itu kamu boleh sebab? Ini tak boleh sebab, sedangkan yang hak tentang tak sifat-sifat Allah Ta'ala sangat sangat banyak disebut dalam dalam kitab, dalam Al-Quran juga banyak, sangat banyak disebut. Begitu juga dalam kitab-kitab langit yang lain, kan? Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, kan? Begitu. Wa illam yaf'al faqad tabayyana tanaquduhu wa fasadu aqlihi. Kalau orang tu tak mau buat hal takwil, tak boleh terima juga. Yang macam ni tak boleh terima juga. Maka jelaslah percanggahan, kan, apa nama, pendapat dia, dan rosaknya akal dia. Akal dia tak boleh pakai dah. Jika ahli takwil tak boleh terima ini, maka akal dia pun tak boleh terima. Akal dia pun tak betul lah. Akal dia pun rosak. Fasad, maknanya, fasadu aqlihi. Jelaslah rosak dia. Akal dia dah rosak. Tak betul lah. Ha, gitu. Saya cakap selalu-selalu ni, nak supaya apa, supaya harap boleh faham lah. Faham tak apa, tak ingat tak apa, janji faham. Tak boleh ingat lah ustaz, tak boleh ingat tak apa, janji faham. Sebab apa? Sebab kalau tak boleh ingat, nanti kita ulang kaji, ulang kaji, ulang kaji, kita boleh ingat. Tapi kalau kita tak faham, kita nak ulang kaji apa benda? Takkan kita nak ingat sesuatu yang kita tak faham, kan? Jadi cuba faham. Kalau tak faham, beritahu ustaz, kami tak faham, kita ulang. InsyaAllah biiznillahi ta'ala sampai kita boleh fahamlah dia punya situasi dia. Yang pentingnya pemahaman, kan? Faham. Kalau tak faham macam mana nak ingat? Tapi kalau kita ingat, kita faham, insyaAllah kita ingat. Kalau tak ingat, kita ulang-ulang, kita boleh ingatlah. Sebab daya ingatan kita ni tak sama, kan? Bila, yalah, kita utamanya bila umur kita semakin meningkat, ada ingatan kita semakin lemah. Kita pun nak kuat lah. Tapi kefahaman tu yang penting, ya. Tidak ugi masa kita berlalu macam tu, kan. Ugi masa tak faham apa satu, kan. Jadi insyaAllah. InsyaAllah lepas ni, kalau habis buku ni, kita buku ni kita tak banyak lah. Ada lagi berapa, ya. Lebih kurang 89 muka surat, 113 muka surat. Jadi kalau habis buku ni, kita pilih kitab yang yang agak ringan, lebih ringan daripada kitab yang ni lah. So, setahun saya, kitab ni macam berat sikit kot. Kan, kamu nak faham. Tapi insyaAllah kalau pelan-pelan kita boleh faham lah. Kan? Tapi kita baca kitab Arab lah supaya, supaya apa? Supaya kita latih, ada latihan. Ada tadrib. Utamanya kamu, kan, para pelajar Ma'ad Al-Huda ni, kamu ada pendedahan dengan pembacaan kitab-kitab bahasa Arab, kan. Sebab asal ilmu dalam kitab Arab, bukan kitab terjemahan. Kalau kita baca kitab terjemahan, di sana mungkin ada kesilapan dalam terjemahan. Pergi pada kitab Arab. InsyaAllah belajar sikit grammar, boleh faham, kan? Boleh baca kitab Arab. Dan kitab yang tak berbaris, kan? Itu yang asalnya. Faham gini. Baik, kita lihat pula faslun. Eh? Faslun ni satu fasal lah. Satu faslun ni dia ada dalam bab. Kalau kita tengok, kita buka sebuah kitab tu, kan? Dia ada kitab, dia ada bab, dia ada faslun. Kan, kitab ni maksudnya umum. Kitabu as-siyam. Maksudnya dalam kitabu siyam. Dalam dalam kitabu siyam dia ada ada babu. Kan, babu, apa nama? Bab. Cerita-ceritanya bab. Mubtilatus siyam. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lepas tu dia ada faslun. Faslun ni dia maksudnya pecahan yang lagi kecil lah. Kan? Contohnya perkara yang bertanggung puasa makan. Okey, makan dalam tu, dalam selah bawah bawah bab tu ada faslun. Faslun makan apa? Makan macam mana? Kan? Macam makan lupa ke, makan ingat ke?
Itu faslun. Jadi faslun ni pecahan. Selepas kitab dia ada bab, dia ada faslun. Jadi faslun ni satu fasal. Sebab tu dalam bahasa Arab, dia kelas dia panggil faslun. Faslul awal, faslul sani, faslul thalis, kelas pertama, kelas kedua, kelas tiga. Kan? Itu dia panggil pengkelasan faslun ni. Baik, yang ketiga dia kata, wa amma ahlu at-tajhil. Adapun ahli tajhil, ahli tajhil ni mereka yang jahil lah. Yang jahil. Kan? Tak belajar, tak nak belajar. Fahum, maka mereka, ahli tajhil ini, kathirun minal muntasibin ila sunnati wa atba'i salaf. Okay. Ahli tajhil. Depa ahli tajhil ni, maksudnya depa ni bila disebut nas pada mereka, contohnya Allah Ta'ala ada tangan yang layak bagi kebesaran dia, depa kata kami tak tahu tangan tu makna apa, tak tahu, kamu tahu tak makna tangan tu apa, tak tahu, depa semua tak tahu, kan? Yawma yushafu an saqin wa yad'una ila sujudi fahum yawma yushafu an saqin. Pada hari disingkap dari betis. Jadi sifat Allah Ta'ala ada betis. Betis yang layak bagi Allah Ta'ala lah. Jangan fikir macam mana. Jadi, ahli tajhil dia berkata, saq. Mana apa? Tak tahu. Tak ada mana. Kami tak tahu. Tak tahu mana apa? Gitu. Kan? Allah Ta'ala ada mata. Mata yang layak bagi kebesaran Allah Ta'ala. Kami tak tahu. Mata mana apa? Tak tahu. Itu ahli tajhil. Semua tak tahu. Dan pada bila Allah sebut mata tu, kita faham lah mata. Tapi bukan macam mata makhluk. Hakikat tidak seperti hakikat. Hakikat Allah Ta'ala tidak seperti hakikat manusia. Hakikat Allah Ta'ala tidak seperti hakikat makhluk. Allah Maha hidup. Makhluk pun hidup juga. Hakikat hidup Allah Ta'ala tak sama dengan hakikat hidup makhluk. Gitu maksudnya. Jadi ahli tajhil dia berkata, tak tahu. Hayat berapa pun hayat. Tak tahu. Itu ahli tajhil. Jadi fahum mereka ni kasir minal muntasibina ila sunnati wa taba'i salaf. Kebanyakan mereka ni ramai daripada orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada sunnah. Mereka kata kami ahli sunnah, kami orang ikut sunnah, kami ikut salaf, tapi mereka ni ahli tajhil. Apa dia hakikat mazhab mereka? Kata Asy-Syaikh sini, wa haqiqatu madhhabihim, dan hakikat mazhab mereka, annama jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang datang dengannya oleh Nabi SAW, min nusus sifati, daripada segala nas sifat. Okey, nusus ni perkataan jamak taksir, ya, bagi nas. Jadi nas lah. Nusus maknanya nas, banyak nas. As-sifat, segala sifat lah. Jadi depa kata bahawa segala apa yang Nabi sebut daripada nas sifat, alfazun majhulatun la yu'rafu ma'naha. Apa yang Nabi sebut nas sifat tu semua lafaz yang tak diketahui makna dia. Kan? Nabi sebut yadun, kan? Allah Taala sebut yadun, tak tahu makna apa. Ha, tu depa punya mazhab lah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallam yatakallamu bi hadith as-sifat. Kan? Nabi SAW bercakap dengan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Walau yu'arafu maknaha, dan tak diketahui maknanya. Dia berkata, hatta Nabi pun tak tahu makna apa. Kami tak tahu, Nabi pun tak tahu makna apa. Astaghfirullahaladzim. Nabi sebut, kan, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, Nabi pun tak tahu makna apa. Walau yu'arafu maknaha, Nabi tak tahu makna. Ini hakikat mazhab mereka lah. Mazhab yang sesat lah. Nabi cakap satu benda yang Nabi tak faham. Macam mana? Nabi menyampaikan suatu benda yang Nabi tak faham kepada manusia. Ini ahli tajhil. Okay. Thumma hum ma'adhalika yaqulun. Kemudian mereka bersama dengan demikian itu, mereka berkata, laisa lil'aqli madkhalun fi babis sifat. Macam tu pun mereka kata apa? Akal tak layak nak, apa nama, nak fikir dalam masalah sifat. Ya? Yeah? Dia berkata, akal tak boleh masuk campur dalam perbahasan sifat ini. Dia berkata macam tu.
Kan? Ha, maksudnya ahli sunnah pun kata macam tu juga. Sebab akal memang tak boleh nak fikir masalah sifat, hakikat sifat macam mana kan. Allah sebut sifat dia macam tu lah. Kan? Allah ada mata. Mata yang macam mana? Hakikat dia. Kita tak tahu lah hakikat dia macam mana. Hanya Allah yang mengetahui tentang hakikat dirinya. Hamba tak tahu hakikat diri, hakikat Tuhan. Ha, tapi kita faham lah Allah sebut atur-atur lah, kita faham lah. Akal tak boleh nak fikir benda tu. Ha, jadi maknanya ahli tajwid dia berkata macam tu. Sama dengan kata ahli sunnah macam tu juga. Jadi, فَيَلْزَمُ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ أَلَّا يَكُونَ عِنْدَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَأَصْحَابِهِ وَإِمَّةِ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ عُلُومٌ عَقْلِيَّةٌ وَلَا سَمْعِيَّةٌ وَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْأَقْوَالِ. Jadi bila dia bercakap macam tu, kan, bahawa Nabi sendiri pun tak tahu makna apa Nabi cakap, maka bila macam tu, kan, Nabi SAW, para sahabat, kemudian para imam yang terdahulu, kan, tidak mengetahui, tidak ada ilmu, tak ada ilmu, tak boleh faham, kan, tentang apa nama, dan tidak mana la mana fi la yakuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi aw immati salaf fi hadha al-ba' ulum 'aqliyah wala sam'iyah, tak ada ilmu yang berkenaan dengan kefahaman dan ilmu berkenaan dengan pendengaran, tak ada. Bila dia kata macam tu, maknanya Nabi ni cakap sesuatu yang tak boleh, tak masuk akal lah. Nabi cakap benda yang tak masuk akal dan benda yang apa nama yang bila disebut sampai ke telinga kita, akal tak boleh nak cerna. Dia pun begitu macam tu. Ini adalah perkataan yang batil lah. Dia sangat tidak benar lah. Sangat tidak betul. Mana mungkin Nabi cakap benda yang Nabi tak faham. Itu juga para sahabat dan imam-imam yang terdahulu. Radiyallahu anhum. Warahimahumullah. Baik. Wa tariqatuhum fi nusus sifat, dan cara mereka ahli tajhil ini berinteraksi dengan nas-nas sifat, imraru lafziha, iaitu menerima lafaznya. Allah sebut yadun, Allah sebut saq, Allah sebut ain, kan? Jadi menerima lafaznya ma'a tafwidhi ma'naha, tetapi tidak diterima makna dia. Allah sebut tangan, ya kami terima tangan, tapi tangan tu apa? Tak tahu apa dia. Ah, itu maksud dia. Wa minhum man yatanaqadu fayaqulu, di antara mereka ada yang keliru. Sekejap begini, sekejap begitu. Maka dia punya kata atajri 'ala zahiriha, kita sebut mana tangan-tangan. Ma'anna laha ta'wilan, tetapi dia kata bersamanya ada ta'wil. Yukhalifuhu, yang menyalahinya la ya'lamuhu illa Allah, tidak mengetahuinya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, dia sebut ada tangan dan bukan tangan, tapi ada mana lain. Tapi Allah Ta'ala saja yang maha tahu mana apa. Ada berkata begitu. Wa hadha zahiru tanaqudi. Ini memang jelas lah. Tanaqud. Percanggahan tadi. Yang percanggahan. Fa'inahu idha kana al-maqsudu biha al-ta'wil. Alladhi yukhalifu al-zahiri. Alladhi yukhalifu al-zahira. Wahuwa la'amuhu la ya'lamuhu illa Allah. Fakifa yumkinu ijra'uha 'ala zahiriha, di sudut mana percanggahan itu, kan, di sudut mana? Fa innahu, apabila sungguhnya, apabila maksud yang dimaksudkan dengannya itu adalah takwil yang menyalahi makna zahir yang tidak diketahui oleh mereka Allah Ta'ala, maka macam mana kita nak laksanakan dia di atas makna zahirnya? Sekejap, yang pertama dia kata kita ikut makna zahir dia lah. Yang kedua tak, dia kata di sana ada takwil lain, makna lain, bukan makna ni. Tapi hanya Tuhan yang mengetahui mana tu. Ini percanggahan lah. Ya kan? Percanggahan pendapat dalam apa namanya? Percanggahan dalam memberi pendapat. Sekejap begini, sekejap begitu. Macam mana? Tanakut lah. Tanakut ni tak stabil pendapatnya. Pertama dia kata macam lain, kedua dia kata macam lain. Macam begitu. Wa qala asy-syekh rahimahullah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, kata asy-syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى disebut tentang jalan mereka ini. Mereka mana? Ahli tajhil ni lah. Kan? Dalam kitab dia Al-Aql
Wan Naqal. Ni kita ni boleh download dari internet lah kalau boleh baca bahasa Arab. Bacalah. Nama kita ni Naqal dan Aqal dan Naqal. Muka surat 121 jilid pertama. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Dia kata dalam berikut tu kan. Fatabayyana anna qawla ahli at-tahfidh. Maka jelaslah. Tabayyana maka jelaslah. Anna qawla ahli at-tafwid, bahawa perkataan ahli at-tafwid. Ahli at-tafwid ni apa pula? Ahli at-tafwid ni mereka yang bila sebut sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka kata kami tak tahu makna apa. Makna serah pada Allah. Makna serah pada Allah. Bila sebut lafaz ni, makna dia hanya Allah yang mahu mengetahui. Kami tak tahu. Itu dia berserah. Ahli at-tafwid ni empat tak betul sesat lah. Okay? Jadi jelaslah bahawa perkataan ahli at-tafwid alladzina yaz'umun, yang mana mereka itu mendakwa annahum muttabi'una lisunnati wassalafi, yang mana mereka itu mendakwa mereka mengikut sunnah dan mengikut salaf. Kan? Jelaslah perkataan mereka min syarril aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Maksudnya perkataan mereka adalah daripada seburuk-buruk perkataan ahli bid'ah dan ahli yang menyeleweng, yang keluar daripada agama. Itu. Kataan al-tafwid ni maknanya memang memang kata yang terburuk lah. Dia pun isbatkan sifat. Dia pun kata Allah Ta'ala sebut tangan. Tapi tak tahu tangan tu mana apa. Tuhan dia yang tahu tangan tu mana apa. Gitu. Ada pun ada sunnah dia kata tangan. Tapi hakikat dia tak tahu macam mana. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itu jelas. Kan perbezaan di antara dua ahli sunnah dan ahli tafwid tadi. Okey. Di bawah ni. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل dan syubhah ni apa dia? Kekeliruan lah yang berbangkit. Allati ihtajja biha ahlu tajhil, yang berhujah dengannya oleh ahlu tajhil, hiya waqfu aksari salaf, iaitu kebanyakan salaf mereka berwukuf, berhenti ala di atas lafaz illallah, kecuali Allah. Dia waqaf. Waqaf dalam Al-Quran tadi, dia waqaf dekat mana? Illallah di situ. Okay? Jadi syubhah kekeliruan, yang syubhah yang ya kesamaran yang ditimbulkan, yang diterbitkan oleh ahli tajhil dalam hujah mereka, okay? Iaitu mereka kata kebanyakan salaf mewaqafkan bacaan sampai illallah. Sampai di situ. Daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 7 kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayantabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dia berhenti kat sini. Dia berwakaf kat sini. Dia tidak mengetahuilah takwilnya melainkan Allah. Dia berkata. Jadi kita tak tahulah takwilnya makna dia apa. Allah sebut tangan, tak tahulah makna apa. Tak tahu makna apa. Yeah. Tak ada makna. Bila sebut tangan, tak ada makna. Sebut kaki, tak ada makna. Jadi mereka wakaf di sini. Berhenti. Dia berkata, ahlu salaf ni banyak berhenti di sini. Jadi maknanya kembali kepada Allah lah dia berkata. Warasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Wa qad banaw syubhatahum 'ala muqaddimataini. Mereka telah membina ahli tajhil ni kan. Ahli tajhil ni mereka telah membina syubhah mereka di atas dua muqaddimah lah. Muqaddimah yang pertama, anna ayati sifati min al-mutashabihi. Dia kata ayat-ayat sifat ni semuanya daripada ayat yang mutashabihat. Ayat mutashabih yang mendatangkan kekeliruan mereka kata. Tak jelas maknanya. Contoh yang keduanya, anna ta'wil al-madhkura fil ayati, bahawa ta'wilan yang disebut dalam ayat itu, wa sarful lafzi an zahirihi, iaitu memalingkan lafaz itu makna dia kepada ilal makna, daripada zahir makna tadi, makna zahir itu kepada makna alladhi yukhalif zahir, pada makna yang menyalahi yang zahir.
Ya, dia pun ubah pada makna lain lah yang tidak sama dengan makna zahir itu. Contoh tangan ubah jadi makna kuasa. Fatakunun natijatu, maka jadilah natijahnya, hasilnya, anna li ayatis sifat, bahawa bagi ayat-ayat sifat, maknan, ada makna yukhalifu zahiraha, yang menyalahi yang zahirnya. La ya'lamuhu illallah, tidak mengetahuinya, melainkan hanya Allah Ta'ala. Itu natijahnya. Jadi, itulah maknanya hakikat subahah alu ta'wil tadi. Nah, apa yang mereka bina, ta'wilah mereka di atasnya. Okay, yang pertama, ayat-ayat sifat daripada kita semua mutasyabihat. Dan yang keduanya, ta'wil ialah memalingkan makna zahir kepada makna lain. Yeah. Jadi, natijah dia bahawa makna sifat, makna bagi segala sifat itu menyalahi yang zahirnya. Tidak ada makna lah. Ya, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui kita lepa. Kita bila sebut sifat-sifat terang-terang ni, pun tak tahu makna apa, bukan makna tangan, bukan makna apa, makna lain. Tak tahu makna apa, hanya Allah yang mengetahui. Itu kita lepa. Waraddu alaihi min wujuhin. Jadi kata, jadi Syekh Rahimahullah dia datang, cara nak menjawab, apa nama hujah mereka lah. Cara nak mematahkan hujah mereka, waraddu alaihim min wujuhin, penolakan ke atas mereka daripada beberapa wajah, daripada beberapa cara. Okey. Al-awalu, yang pertamanya. Okey, pertama cara nak lawan hujah dia pun macam mana? Saya kata saya hajar kita di sini, nak lawan dia pun macam mana? An nas'alahum, bahawa kita tanya kepada mereka, madha yuriduna bittashabuhi alladhi atlaquhu ala ayatis sifat. Kita tanya mereka, an nas'alahum, madha yuridun, apa yang mereka kehendaki bittashabuh, dengan tashabuh itu, dengan apa nama kesamaran, alladhi atlaqu, yang mereka apa nama sebutkan pada ayat-ayat sifat itu. Apa yang mereka maksudkan dengan tashabuh, tashabih itu? Ayuriduna istibah al-ma'na wa khafa'uhu, adakah mereka bermaksud nak cerita ada apa nama kesamaran pada maknanya, kan, ataupun apa nama kesamaran sesuatu yang tidak zahir maknanya. Ayuriduna istibah al-ma'na wa khafa'uha, khafa'uha, adakah yang mereka maksudkan tu dia ada tashabuh, ada kekeliruan pada makna dia yang tak jelas makna dia. Adakah mereka maksud macam tu? Am yuriduna istibah al-haqiqah wa khafa'aha, adakah apa yang mereka maksudkan tu persamaan pada hakikat? Kan? Apakah yang mereka maksudkan tu persamaan pada hakikatnya? Istibah al-haqiqah yang menyerupai hakikat makhluk dengan hakikat Tuhan, apakah mereka maksud macam tu? Ataupun tidak, ketidakjelasannya? Okey, jadi mana kita tanya mereka, apa yang mereka maksudkan dengan tashabuh tadi? Kan? Tashabuh ni penyerupaan lah. Tashabuh ni penyerupaan. Al-Ladhi atau yang dia sebut pada ayat-ayat sifat tadi. Bila kita sebut apa nama makna zahir dia, kita akan serupakan Allah dengan makhluk, kata dia. Kan? Jadi adakah apa yang mereka maksudkan itu apa nama istibah penyerupaan dari sudut makna? Kan? Yang maknanya tidak zahir, tidak jelas. Adakah dia bermaksud serupa dari sudut makna? Ataupun apa yang mereka maksudkan itu penyerupaan dari sudut pada hakikat dia. Penyerupaan pada hakikat Tuhan, hakikat makhluk. Kan? Dan tidak jelasannya tentang hakikat dia. Apakah mereka maksudkan macam tu? Jadi fa'in aradul ma'na al-awwala, makna al-awwala, apa mereka bermaksud dengan makna yang pertama, boleh makna pertama istibahu, kan? Istibahul makna wa khafa'uhu tu. Penyerupaan pada sudut makna dan ketidakjelasannya makna itu. Okey, kalau jika mereka masukkan itu, jawapannya wahuwa muradu, itulah dia maksud mereka. Dan falaisat ayatus sifat, maka bukanlah ayat-ayat sifat itu minhu, daripadanya. Kan, daripada apa yang mereka maksudkan istibah pada makna itu, kurang jelas pada makna.
لأنها ظاهرة المعنى، karena ayat-ayat sifat itu makna dia zahir, jelas, terang. Saya nak kata tu tersembunyi kat mana lagi, kesamaran kat mana lagi, jelas dan terang. Wa in aradu al-ma'na al-thani, jika mereka menghendaki ianya adalah makna yang kedua, iaitu istibah makna, penyerupaan pada makna dan ketidakjelasannya ayat tadi. Fa ayatus sifat minhu, maka ayat-ayat sifat itu termasuk padanya. Li'annahu la ya'lamu haqiqataha, sekarang semuanya tidak mengetahuilah hakikat sifat Allah Ta'ala itu. Wa kaifiyataha, dan kaifiyatnya illallahu ta'ala, melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu hakikat dia. Wa bihadha 'urifa annahu la yasihhu itlaq at-tashabuh 'ala ayat as-sifat, dengan jawapan yang ini maka la yasih, tidak sahlah untuk menyebutkan penyerupaan tashabuh itu pada ayat-ayat sifat. Bal la budda min at-tafsil as-sabiq, tapi kena ada penjelasan yang kita sebutkan tadi lah. Apa penjelasan dia? Maksud dia makna, kita tanya mereka dulu apa maksud mereka dengan makna istibah itu. Yang dia sebut ayat-ayat sifat ni ayat mutasyabihat. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Kalau dia masukkan mutasyabih pada makna, ataupun mereka masukkan mutasyabih pada hakikat. Mana satu dia masukkan? Yang kali dia kata, oh, ayat tadi kita tak boleh terima ayat ni secara hakikatnya. Kan? Kenapa? Kerana mana dia dia kata ayat sifat ni, kalau kita sebut yang zahir, dia akan menyerupai makhluk pada sudut makna dia. Okay. Jadi, jawapan dia, maknanya ayat-ayat sifat tidak memang menunjukkan di atas zahir makna dia. Ayat sifat. Dia tidak menunjukkan makna yang lain, dia menunjukkan makna itu. Itu ayat sifat. Dan kalau mereka masukkan makna yang kedua, iaitu penyerupaan pada makna, kan? Penyerupaan pada hakikat, kalau mereka masukkan yang itu, kan? Maka ayat-ayat sifat itu daripadanya, kan? Kerana hakikat Allah Ta'ala itu, bila masuk ada penyerupaan pada hakikat, kan? Hakikat Allah Ta'ala itu hanya dia saja yang mengetahui kaifiat dia macam mana. Kita tidak mengetahui, makhluk tidak mengetahui hakikat kaifiat Allah, hakikat Allah, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau macam itu tidak benarlah untuk kita sebutkan pada ayat-ayat sifat itu sebagai ayat mutasyabih. Tak benarlah. Tapi dia kena ada huraian, kan? Mesti ada huraian yang sebagaimana huraian yang telah kita sebutkan sebelum ni. Begitu. Kemudian dari sini asani yang keduanya. Anna qawlahum, bahawa perkataan mereka, inna ta'wil al-madhkur fil ayah, pada perkataan mereka apa dia? Sungguhnya takwilan yang disebut dalam ayat itu, wa sarful lafzi, iaitu memalingkan lafaz itu, memalingkan lafaz an zahirihi, daripada makna zahirnya kepada makna lainlah. Ini makna kepada makna alladhi yukhalifu zahir, kepada makna yang menyalahi yang zahir. Dia berkata. Jadi yang dia berkata maksud takwil isi mereka itu ubah kepada makna lain. Makna lain. Ghairu sahih. Enggak, pendapat mereka ini tidak benarlah. Pendapat mereka tidak benar. Fa inna hadzal ma'na litakwil, kalau semuanya makna makna ini bagi takwil, istilahul hadithun, adalah istilah yang baru. Takwil ayat kepada makna ayat yang hakikat pada makna yang tidak hakikat yang lain itu, maknanya itu adalah istilah yang baru. Lam ya'riful arabu, yang mana bahasa Arab sebelumnya tidak pernah kenal pun istilah itu. Wasahabatu, dan para sahabat radhiyallahu anhum, alladzina nazala al-Qur'an bi lughatihim, yang mana al-Qur'an turun dalam bahasa mereka. Wa innama al-ma'rufu 'indahum, hanya saja yang ma'ruf ya
yang makruf di sisi mereka, anna ta'wila yuradu bihi makna yahni. Yang terkenal di sisi salaf, yang terkenal di sisi bangsa Arab, kan? Yang terkenal di sisi para sahabat radhiyallahu anhum, ta'wil di sisi mereka ni ada dua makna. Ta'wil di sisi bangsa Arab ataupun sahabat ni, dua makna ta'wil. Yang pertama, sama ada makna dia makna tafsir. Ta'wil yang disebut lakukan, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَفْسِيرَهُ. Itu tafsiran dia. Ta'wil dengan makna tafsir. Kan? Ini yang diberitahu. وَيَكُولُ تَعْوِيلُ عَلَى هَذَا. Dan jadi dan adalah ta'wil di atas makna ini, maksud ini, ma'luman. Kan? Adalah perkara yang telah diketahui. Liulil ilmi, bagi orang yang berilmu. Apa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ana min ar-rasikhin fil ilmi, aku termasuk di antara orang yang teguh dalam ilmu mereka, yang pakar dalam ilmu mereka. Alladhina ya'lamuna ta'wilahu, yang mengetahui tafsirannya. Wa alayhi yuhmalu waqfu kathirin min as-salaf, dan di atasnya lah dipertanggungkan wakaf kebanyakan salaf generasi awal. Ala qawli ta'ala, di atas firman Allah ta'ala, warasikhuna fil ilm, right? Al-Imran 7 min al-ayah as-sabiqah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sampai itu, warasikhuna fil ilm yaquluna kullu min 'indi rabbina, right? Baik, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang teguh ilmu mereka. Jadi makna yang pertama, makna ta'wil adalah makna tafsir. Wa amma haqiqatu syai'i wa ma'alihi, adapun hakikat segala sesuatu, wa ma'alihi, dan kesudahannya, wa ala hadha yakunu ta'wilu ma akhbarallahu bihi an nafsihi. Ya, makna hakikat sesuatu, wa amma sama dan wa imma haqiqatu syai', makna dia adalah hakikat segala, ta'wil itu maknanya hakikat segala sesuatu. Kan? Dan mahal tempat kembalinya lah. Dan di atas ni ta'wil, wa ala hadha yakun, di atas ni lah ta'wilan apa yang Allah beritahu tentang dirinya, wa alil yawmil akhir, dan tentang hari akhirat, ghairu ma'lum lana, yang memang tak ada ilmu di sisi kita tentang itu. Wa li'anna dhalika huwa al-haqiqatu wal-kaifiyatu. Kerana begitu, dia adalah hakikat dan kaifiat alati huwa alaiha. Kaifiat dan hakikat alati yang ia di atasnya. Jadi, ta'wilan. Apa yang Allah khabarkan tentang dirinya dan tentang hari akhirat. Yang ghairu ma'lum, kita tak tahu. Kerana begitu adalah hakikat dan kaifiat yang Allah di atasnya, alati huwa alaiha. Kaifiat hakikat tu kita tak tahu. Wahuwa majhulul lana, yang ia kita tak tahu. Kita jahil. Kama qalahu malikun, sebagaimana kata al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa ghairuhu, dan selain daripada Imam Malik, fil istiwa'i, pada perkataan lafaz istiwa. Kan? Wa ghairihi, dan selainnya. Wa alaihi yuhmalu waqfu jumhur salaf ala qawli ta'ala, dan di atasnya juga dipertanggungkan wakaf jumhur kebanyakan salaf generasi awal di atas firman Allah Taala ni, wakaf ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kan, dan tidak mengetahuilah ta'wilannya melainkan hanya Allah. Daripada ayat yang terdahulu, kan, daripada ayat terdahulu ni, tidak mengetahui ta'wilannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati sebab apa? Sebab hakikat dia hanya Allah yang tahu. Kaifiat dia hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu kaifiat sifat Tuhan macam mana. Hakikat sifat Tuhan macam mana kita tak tahu. Tapi kita isbatkan makna dia. Maksudnya begitu, begitulah. Ha, begitu. Baik. Wajah yang ketiga, kan. Jadi jawapan terhadap penolakan Al-Tajhil ni. Yang pertamanya. Okay. Yang keduanya. Okay, yang ketiganya pula. أن الله أنزل القرآن للتدبر.
Yang ketiga, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu untuk kita mentadaburinya, menghayatinya. Wa hathana ala tadabburihi kullihi. Dan Allah Ta'ala galakkan kita untuk mentadabburi, menghayati seluruh Al-Quran. Walam yustathna ayatus sifat. Dan tidak dikecualikan ayat-ayat sifat juga. Wal hathu ala tadabburihi. Dan galakkan dorongan di atas menghayatinya. Yaqtadi annahu yumkin wusul ila ma'nahu. Maknanya, yaqtadi menuntut bahawa mungkin untuk kita sampai kepada makna dia. Kalau kita tak sampai kepada makna, macam mana kita nak menghayati? Nak menghayati mestilah ada makna. Ha, itu maksudnya. Wa in lam yakun lil has 'ala tadabburihi ma'nan. Wa illa, jika tidak, tidak adalah galakkan untuk menghayatinya pada makna dia. Ya, kalau tak ada makna, kenapa ada ayat perhayatan galakkan untuk menghayati pula? Li'anna al-hassa 'ala syai', kerana galakkan di atas sesuatu perkara la yumkin al-wusul ilaihi lahu min al-qaul, tak mungkinlah sampai kepadanya oleh perkataan yang lara. Sebut je perkataan benda tapi tak tahu makna apa. Jadi tak mungkinlah. Bila perkataan tak diketahui makna dia, ada galakkan apa benda, memang tak ada galakkanlah. Begitu. Kalau sesuatu yang Nabi SAW sebut, yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, Nabi pun tak tahu makna dia. Bila Nabi tak tahu makna dia, macam mana nak ada galakkan supaya menghayatinya? Ha, itu dia punya kesimpulan dia. Jadi, hakikatnya Nabi faham lah makna dia. Ha, begitu. Jadi, yunazahu kalamullahi wa kalamu rasulih SAW anhu. Maka, tak terdapatlah dalam kata Allah dan kata Rasulullah sesuatu yang tak difahami. Jadi sesuatu yang dia cakap tu yang kita fahamlah. Wahada, dan ini a'ni al-hath ala tadabburihi kullihi min ghairi istisna'in. Yang saya masukkan di sini, galakkan di atas menghayati seluruh Al-Quran tanpa kecualian. Jadi lu menunjukkan ala anil ayat sifat, anna li ayat sifat, menunjukkan bahawa bagi segala ayat sifat itu ada makna. Yumkin wusul ilaihi bitadabbur, yang boleh kita sampai kepadanya dengan menghayatinya. Wa aqrabun nasi ila fahmi dhalikal makna huwa Nabi Islam. Manusia yang paling faham makna makna apa nama sifat itu adalah Nabi Islam yang paling faham. Wa sahabu dan para sahabatnya. Dan Al-Quran nazala bi lughatihim, kerana Al-Quran turun dalam bahasa mereka, bahasa Arab. Ya. Wa li'annahum asra'un nas ila imtithal al-hath 'ala at-tadabbur. Dan kerana para sahabat mereka manusia yang paling cepat sekali akan menyahut seruan dan galakkan untuk menghayati Al-Quran, khususan fi ma huwa ahammu maqasid ad-din. Terutamanya pada perkara-perkara yang terpenting dalam maqasid agama. Agar maqasid agama ni tujuan-tujuan agama lah. Wa qala Abu Abdurrahman As-Silmi. As-Sulami, As-Salami, As-Silmi. Kata Abu Abdurrahman As-Silmi, haddathana alladhina kanu yuqri'unana Qur'an. Telah bercerita kepada kami oleh orang-orang yang adalah mereka membacakan kepada kami Al-Quran. Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, wa ghairuhuma radhiyallahu anhum. Iaitu Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, dan selain mereka berdua radhiyallahu anhum. Annahum idza kanu, annahum kanu idza ta'allamu, adalah mereka apabila mereka mempelajari minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, 10 ayat. La yatajawazunaha, mereka tidak melepasi 10 ayat itu. Mereka tak langkau 10 ayat itu hatta yata'allamuha, sehingga mereka mempelajari 10 ayat tersebut, menghayatinya, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkannya. Wa ma fiha minal ilmi wal amal, sehingga mereka belajar tentang nas 10 ayat itu dan apa yang terdapat padanya daripada amalan, daripada ilmu dan amalan. Qala, dia berkata, fata'allamna al-Quran wal-ilma wal-amala jami'an. Oleh itu maka kami pun belajarlah Quran dan belajar untuk ilmu
Dan kami belajar, kami beramal seluruh sekaligus. Sekaligus kami belajar Quran, kami mengetahui Quran itu menghayatinya dan kami beramal dengannya sekaligus. Fakaifa yajuz ma'a hadha ayakunu jahilin bima'ani nusus sifat. Kalau macam ni, kan? Macam mana boleh dikatakan bahawa para sahabat ni jahil dengan makna-makna nas-nas sifat? Kan? Yang mana? Ia adalah perkara yang terpenting dalam urusan agama. Baik, yang Ar-Rabi'ah yang keempatnya, cara untuk menjawab mematahkan hujah al-tajhil lah. Anna qawluhu anna qawlahum yastalzimu ayyakunallahu qad anzala fi kitabihi al-mubin alfadhan jawfa la yubayinu biha al-haq. Ya, jadi manakala mereka cakap macam tu, ada perkataan dari makna kita tak tahu, maka bila mereka cakap macam tu, jadilah Allah Ta'ala menurunkan dalam Al-Quran yang dalam kitabnya, Al-Quran itu lafaz-lafaz yang tidak ada makna, yang tidak menjelaskan kebenaran. Boleh jadi macam tu lah? Tak boleh lah. Wa innama hiya bi manzilatil huruf al-hijaiyah wal abjadiyah saja. Jadi bila tak faham maknanya, hanya Tuhan turunkan kata dalam bahasa Arab hanya huruf-huruf hijai wa alif ba ta sa ya. Abjad ya. Wa hadha yunafi hikmat Allah. Ini menafikan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Allati anzalallahu al-kitaba, ya Allah Ta'ala telah turunkan Al-Quran itu. Wa rasulan rasula, dan Allah Ta'ala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajliha, karenanya, karena untuk menjelaskan Al-Quran tadilah pada manusia din. Baik. Tanbihun maksudnya peringatan. Ulima mimma sabaqa anna ma'ani ta'wil thalathatun. Diketahuilah daripada apa yang terdahulu yang kita baca sebelum ini bahawa makna-makna ta'wil itu ada tiga. Al-awwalu, yang pertamanya makna ta'wil at-tafsir. Makna ta'wil yang pertama adalah makna tafsir. Apa ni tafsir? Tafsir ni apa? Wa huwa idha'ul ma'na wa bayanuhu, iaitu menjelaskan makna dan menerangkannya. Wa hadha istilahu jumhuril mufassirin. Ini adalah istilah kebanyakan ahli tafsir. Makna tafsir ya. Ini makna tafsir, menjelaskan makna dan penerangannya. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di antaranya adalah perkataan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allah berilah faham dia pada agama dan ajarkanlah dia at-ta'wil, yakni at-tafsir lah. Wa hadha ma'lum, ini sudah diketahui indal ulama, di sisi para ulama, fi ayat sifat, berkenaan dengan ayat-ayat sifat wa ghairiha dan selainnya. Yang pertama. Yang keduanya, ta'wil dengan makna hakikat. Allati ya'ulu syai' ilaiha, hakikat yang kembali sesuatu kepadanya. Hakikat dia. Ta'wil itu maknanya hakikat. Wa hadha huwa al-ma'ruf amin makna ta'wil fil kitab wa sunnah. Inilah yang dikenali, yang terkenal daripada makna ta'wil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kama kala ta'ala, sebagainya firman Allah Ta'ala, hal yang dhuruna illa ta'wilahu, tidakkah mereka menanti, menunggu, melainkan ta'wilannya, iaitu hakikatnya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, zalika khairun wa ahsanu ta'wila, demikian itulah yang terbaik dan lebih baik hakikatnya. Fata'wilu ayat sifat bihadal makna, maka ta'wil ayat-ayat sifat dengan makna ini, huwal kun huwal haqiqah, dialah asal dan hakikat dia. Alati hiya alaiha, yang ia berada di atasnya. Wa hadha la ya'lamuhu illallah, dan yang mana hakikat itu tidak mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, makna ta'wil apa dia? Sarful lafzi an zahirihi ila makna alladhi yukhalifu zahir, memalingkan lafaz daripada zahirnya kepada makna yang menyalahi zahir. Wa huwa istilahul mutaakhirin, ini adalah istilah pendapat mutaakhirin minal mutakallimin, daripada ahli kalam dan selain mereka. Wa hadha naw'ani, dan dua jenis ini sahihun,
Wafasidun, mana sahih dan rosak. Sahih dan tak sahih. Ya? Yeah? Ha. Jadi, sarful lafz an zahirihi. Sahihun wafasidun, dia kata. Jadi, makna takwil itu memalingkan lafaz kepada daripada zahirnya kepada makna yang menyalahi zahir. Ini istilah mutaakhirin. Yang orang yang kemudian daripada golongan ahli kalam dan selain mereka. Wahada nau'ani dan kedua-dua jenis ini sahih wa fasid. Benar dan salah. Yang benar ni macam mana? Yang benarnya ma dallat dalil alaihi. Takwil yang ada dalil atasnya itu bolehlah. Misal takwil qawli ta'ala seperti mana takwilan firman Allah Ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Kan? Fa idza qara'ta apabila engkau telah membaca al-Qur'an, takkan bila dah baca baru nak baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Jadi kena takwil kena takwil kepada makna idza aradta an taqra'a apabila engkau nak baca Quran. Jadi guna perkataan fi'il madhi ni atas apa? Atas taukid lah, bukan makna telah, makna makna past tense. Makna taukid. Yang itu. Dia betulnya. Yang tak betul ya, fasid. Yang tak betul, mala dalil alaih yang tidak ada dalil di atasnya. Kata ta'wil istiwa illah, seperti mentakwilkan istawa Allah Ta'ala itu dengan penguasaannya. Dan mentakwilkan makna tangan dengan kekuatan dan nikmatnya. Dan seumpama demikian itu. Itu yang tak betulnya. Ta'wil yang salah. Dan yang betul yang di atas ni lah yang kita baca tadi. Okey, jadi kita maknanya insya-Allah akan datang sih paslon. Pastilah terbukti ya. Insya-Allah. Tengok ada soalan ke tak? Tak ada soalan apa? Syekh-syekh. Fi al-amam alladhi sahibu al-amam sahibu al-ibamah al-bayda. Ala ru'us. Fahimtum? Masyayikh. ايه ما في صوت تكلم تكلموا ما في صوت ان شاء الله ستكونوا مشائخا جزاكم الله خير بارك الله فيكم الى اللقاء مع السلامه اجتهدوا ورسموا سهولة في طلب العلم ان شاء الله ايه لن تنال البر حتى تعلق تعلق الصابرة والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.